Hai, Assalamualaikum. Selamat menonton kembali ke channel Nazreno. Okey, pada video yang lepas aku ada buat B-roll buat kek batik. Okey, pada video kali ini aku nak buat B-roll untuk makan cereal. Okey. Simple je video ni, just aku nak perbaiki video aku yang lepas, yang video kek batik tu. Banyak aku terima komen. Ada yang suruh guna speed ramp, ada yang suruh tambah lighting dan macam-macam lagi lah. Okey, tapi buat masa ni, ni je yang aku mampu. Jadi terima kasih untuk kepada yang komen video aku yang lepas. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kali ni aku nak perbetulkan balik lah. Okey, video aku yang lepas tu. Right? Okey, jom kita shoot video untuk buat serial. Okey, untuk yang first ni, kita ayam tarik apa mangkuk ni ke tengah. Pergerakkan mangkuk ni lah ke tengah. Okey. Kita cuba dulu. Aku akan gunakan kain untuk licinkan pergerakan tu. Okey, jadi dia tak ada tersekat lah. Alright. Okay. Jadi kita cuba. Aku pakai kit lens dan aku adjust 35, tegak sangat. Aku pakai 18 lah. Okey, wide angle sekali, yang paling wide lah. Okey, ISO 800. Okey, HD 60 frame per second. Okey. Sebab aku pakai 60 supaya kemudian nanti kau boleh adjust mana nak slow-mo apa semualah. Okey. Okey, kita cuba. Kita rekod. Ok, 1, 2, 3. Ok, kita check balik tengok. Oh, ok. Sekarang kita share. Ok, cun. Kita tuang ke dalam kotak supaya nanti kita senang nak buat scene tuang tu lah. Kita test sekejap eh. Mak dia sekat-sekat. Dia punya ni lah tepi ni. Okay, kita potong supaya dia senang nak keluar. Okay, kita cuba tuang. Dia nak tinggi tau. Oh, betul lah, tersekat lah. Tersekat kat sini. Okey, untuk video yang scene yang kedua ni, aku nak cereal ni dia masuk dalam mangkuk. Okey, kita ambil tinggi sikit lah. Okey, cuma untuk first dia aku nak dia shoot daripada atas. Jadi koko kran tu akan jatuh atas lens ni. Okey, kita cuba buat lah. Alright. Yang ni lens korang akan jadi kotor sikit lah. Tapi dia sepatutnya kena pakai GoPro eh. Tapi aku tak ada GoPro. Kita cuba macam ni lah. Okay. Saya. Alright. Okay, lepas kita buat scene tadi, lens aku dah kotor, jadi aku nak bersihkan dulu lah. Okey, untuk scene kali ni aku akan suruh rumah aku tarik ambil daripada sebelah. Bukan, ambil macam biasa je. Tak payah sikit-sikit. Ambil, tukar tangan kiri, tutup. Okey, 1, 2, 3. Okey, untuk scene yang seterusnya, kita cuba letak susu lah. Okey, letak susu ni tricky sikit. Buka ni eh. Okay. Letak air tu. Okay. Eh? Nak belah mana ke mana? Okay. Haa. 1, 2, 3. Sekejap. Tengok. Haa, okey. Tengok muka ni. Lepas tu... buang. Macam tu. Sini. Haa. Tapi guna tangan kiri tak boleh? Boleh.
Pergi sana. Pergi ke bawah sini. Pegang bawah. Sini. Ha. Lepas tu swipe. Lepas tu dari bawah swipe. Okey. Tu. Okey, 1 2 3. Okey, untuk video yang kat sini aku nak shoot susu tu di shoot dari atas, okey. Tapi agak susah sikit. Nak pegang apa tu? Kejap. Okey, saya tuang je. Okey. Untuk scene yang seterusnya, rumah aku akan ambil sudu, cedok dan makan lah. Itu je lah. Okay. Sekejap. Tapi tadi tu elok juga kan? Okay. 1, 2, 3. Okay guys, itu saja video aku kali ini. Aku nak tunjukkan teknik dan macam-macam lagi lah. Okay, macam biasa, kalau korang suka video ni, tinggalkan like dan tolong support, subscribe channel aku, right? Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.